Kita lanjut untuk pertanyaan yang ada kata tanya menggunakan where. Berarti nanti kalau kita lihat pilihan jawabannya mengenai tempat-tempat, berarti nanti pasti pertanyaannya mengenai di mana sih lokasi tempat dialog tersebut terjadi. Ya, where does the conversation take place? Probably take place. Take place ini artinya bertempat di mana. Oke, kita lihat di sini. Contoh. Perempuan ngomong, are you going to the water or just lying on the beach, on the sand? Kamu mau masuk ke air atau cuma di atas pasir itu? Terus si laki-laki ngomong, saya pikir saya perlu suntan lotion, artinya lotion untuk kulit ya, biar tidak terkena sinar ultraviolet. Jadi I think I need to put on di sini ini phrasal verb guys. Lihat penjelasan saya mengenai phrasal verb, frasa kata kerja yang ditambah preposisi yang nantinya artinya berbeda. Kalau put meletakkan, kalau put on ada preposisinya on di sini artinya bukan meletakkan tapi memakai, menggunakan ya. Jadi saya pikir saya perlu memakai lotion dulu gitu. Okay. Nah, di mana, where does the conversation probably take place? Di mana kira-kira, probably, di mana kira-kira percakapan ini terjadi atau bertempat? Nah, karena di sini ada namanya water, ada sand, jangan sand dulu, karena di sini nanti ada sandbox ya. Ada water, terus nanti di sini ada sunken, berarti di, sudah bisa ditebak, berarti di pantai ya, beach ya, bukan di salon kecantikan ya, karena salon kecantikan juga nggak ada water di situ, nggak ada, meskipun ada lotion iya, tapi nggak suntan lotion ya, karena suntan lotion itu dipakai untuk dibawa terik matahari. At sandbox iya, dia bukan kanak-kanak laki-lakinya, tidak ada mah box pasir ya, tidak bermain di box pasir dia, dan di box pasir tidak perlu suntan lotion. Berarti at the beach. Apalagi nih di sebuah restoran, gak mungkin pakai suntan lotion di restoran meskipun restorannya outdoor ya. Tapi di sini ada water dan sand juga. Oke. Okay. Nah, jadi begitulah kira-kira penggunaan kata tanya where ya untuk di tes TOEFL listening untuk yang short dialogue. Oke. Okay. Saya buatkan satu contoh lagi yang penggunaan kata where.